Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 4. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, Nak, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Seperti biasa, kita tawasul dulu ya. Ilaha qati nabi al-musofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila syahadul qadri jalani wa khususan ila syahati masyari wa khususan ila jamil muasasa tarbiyah islamiyah kebansari wa sabidina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina muhammadin illadhi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah Bismillahirrahmanirrahim Semoga dalam doa tadi anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dan semangat belajar ya. Nah, anak-anak sudah siap ya, kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ini gambarnya apa sih anak-anak? Murid-murid itu sedang menyiram apa ya? Wah, betul sekali. Mereka sedang menyiram tanaman atau tumbuhan ya nak ya. Bunganya loh, tumbuh dengan subur. Warna-warni bunganya cantik-cantik, indah-indah karena mereka merawatnya. Terus ada lagi yang menyapu, ada yang menjabuti rumput ya nak ya. Nah, ini adalah contoh tata tertib merawat tumbuhan. Nah, lanjut ya, tata tertib merawat tumbuhan. Tadi Bu Guru sudah bilang tentang tata tertib. Anak-anak, apa sih tata tertib itu? Kok Bu Guru tadi bilang tata tertib merawat tumbuhan? Siapa yang tahu? Haiya, aku tahu Bu. Tata tertib adalah peraturan yang harus dilaksanakan. Ah, pintar sekali. Jadi anak-anak kalau ada tata tertib harus dilaksanakan ya. Pintar. Nah, tata tertib di taman dan kebun sekolah anak-anak. Di sekolahnya pasti ada taman ya, ada kebun atau mesti ada tanaman ya. Bagaimana sih tata tertibnya? Ya, ini contohnya tamannya. Nah, anak-anak harus membuang sampah di tempatnya. Di sekolah sudah disediakan tempat sampah ya. Kemudian anak-anak menyiram tanaman dengan teratur, memberi pupuk. Kenapa diberi pupuk? Agar pintar tanamannya subur ya, dulu sudah jelaskan. Nah, mencabuti rumput liar, jadi yang bukan tanaman-tanaman peliharaan rumputnya dicabuti. Kemudian membersihkan dan merawat taman. Kalau di sekolah anak-anak misalkan setelah sholat duha ya nak ya, jangan lupa tanamannya jangan diinjak ya. Pintar, jadi diingat-ingat ya nak ya. Nah, anak-anak, kalimat tanya. Siapa yang pernah bertanya di sini? Wah, semua pasti sudah pernah bertanya ya. Iya, pintar. Nah, Bu, kalimat tanya itu bagaimana sih, Bu? Yang pertama, kalimat tanya harus ada kata tanya. Ingat-ingat ya. Kalimat tanya harus ada kata tanya. Kemudian harus diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa. Ya, jadi harus yang baku, yang bagus kalau membuat kalimat tanya.
Kata-tanya itu apa saja, Bu? Di sini ada kata-tanya apa, kemudian siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, wow, banyak sekali ya, Bu. Iya, jadi anak-anak yang baku nggak boleh, Bu, ngapain? Nah, ngapain nggak boleh ya, yang baku, yang sopan. Karena kita sudah belajar tentang kata-tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa untuk menanyakan benda, siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan ya nak, berapa untuk menanyakan bilangan. Nah, diakhiri dengan tanda tanya ini ya, tanda tanya seperti ini ya. Bisa kan? Oke, coba kita belajar ya nak ya. Contoh kalimat tanya, apa yang dibaca Budi di perpustakaan? Kalau pertanyaannya apa? Berarti nanti untuk menanyakan apa ini tadi? Pinter benda, apa ya yang dibaca Budi di perpustakaan? Nah, ayo apa coba? Budi membaca buku cerita. Lah, buku ini kan kata benda ya. Buku cerita kan benda. Jadi pertanyaannya menggunakan kata tanya apa. Jangan lupa pertanyaan itu ada kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Kemudian kalau Bu Guru punya jawaban seperti ini, Edo memberi makan ayam di kandang. Kalau Bu Guru mau tanya jawabannya Edo, untuk menanyakan orang tadi pakai apa nak? Iya, pinter, siapa? Oke. Siapa yang memberi makan ayam di kandang? Jawabannya Edo memberi makan ayam di kandang. Pinter, bisa ya? Pasti bisa. Nah, ada tanda tanya juga, jangan lupa. Jadi gak boleh ya pakai kata tanya ngapain-ngapain lagi ya. Nah, sekarang kita belajar apa nak? Satuan berat. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, ketika di kelas ya. Nah, tapi Bu Guru ulangi lagi supaya anak-anak lebih ingat lagi. Nah, apa saja Bu satuan berat di sini? Ada KG, HG atau ons, KG, DG, CG dan MG. Apa anak-anak kepanjangan KG? Pinter, kilogram, masih ingat ya. Kalau G apa anak-anak? Gram. Oke, ayo masih ingat kan? Kalau turun ditambah 0, kalau naik dibuang 0. Nah, coba Bu Guru kasih soal lagi, dua soal ya. Yang pertama, 10 kg titik-titik ons. Mana kilogram? Ini. Ons mana? Bawahnya. KG ke ons. Naik apa turun? KG ke ons. Turun. Turun berapa kali? Satu loncatan. Satu. Nah, kalau turun ditambah 0, berarti kalau 10 ditambah 0-nya 1, hasilnya 100, pasti liter semua ya, anak-anaknya Bu Guru ya. Nah, ayo sekarang, 1000 gram sama dengan titik-titik ons, mana gram? Tuh, ayo, gram ke ons, naik berapa kali loncatnya? 1, 2, coba kita pastikan, 1, 2. Kalau naik 2 kali, kalau naik dibuang 0, ayo kita buang 0-nya, naiknya 2 kali berarti 0-nya dibuang. Pinter 2, dicoret 0-nya 1, dicoret 0-nya 1, tinggal berapa? 10 ons. Pinter, sudah ingat? Pasti sudah ingat ya caranya. Nah, anak-anak sekarang, anak-anak membandingkan berat benda, pasti bisa. Di sini Bu Rizka punya 2 karung gabah kering. Satu karungnya 100 kg. Ini sama ukurannya, berarti yang belakang juga sama ya. Nah, yang satunya satu besar, satu kecil. Satunya 100 kg, yang depannya 50 gram. Pertanyaannya, nah, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil atau mereka sama? Kalau ada soal seperti ini, anak-anak harus menentukan jumlahnya dulu. Nah, ini coba satu karung beratnya 100 kg. Karena ada dua karung, berarti belakangnya 100 kg. 100 ditambah 100 berapa? Ya, pinter, 200 kg gabah kering yang ini. Kalau yang ini anak-anak, 100 ditambah 50. Coba hitung bersusun.
Ya, 150 kg kapas teri. Berarti mana yang banyak dan mana yang sedikit? Kita kasih tanda apa, anak-anak? Ya, 200 kg kapas kering lebih banyak daripada 150 kg kapas kering, ya, nak, ya. Saya, jadi dihitung dulu, jangan lupa dihitung dulu. Terus kalau satuannya tidak sama, kemarin sudah Bu dijelaskan ya, disamakan dulu, harus ingat ya. Sekarang anak-anak membandingkan, nanti coba Bu Guru kasih latihan, pasti anak-anak bisa ya. Dihitung dulu, kalau ini ada 2 karung ya berarti ditambah dulu, jangan langsung 100 ini ya nak ya. Bentar, oke sekarang lanjut ya. Mengenal pengolahan bahan buatan. Nah, kita sudah sering ya belajar tentang bahan alam dan bahan buatan. Sekarang pengolahan bahan buatan yang mau Bu Risda bahas. Nah, anak-anak di sini kita ada kerajinan membuat bunga dari kertas origami. Tahu kertas origami? Kertas lipat itu loh ya. Pintar. Anak-anak, kalian harus menyediakan kertas origami warna ungu dan warna hijau gunting ya. Nah, nih dilipat seperti ini, kemudian digunting kecil-kecil. Setelah itu diklinting-klinting. Biasanya kalau klinting itu pakai guntingnya diserut gitu loh ya. Nah, nanti kalau Bu Guru kasih tugas ini, insya Allah nanti Bu Guru buatkan lagi caranya ya, contohnya di video. Nah, setelah jadi klinting-klinting seperti ini, nak, baru dililitkan di kertas origami yang hijau. Nah, kemudian buat lagi kertas origami dibentuk seperti rumput, jadi bunga. Cantik ya bunganya ya, nak ya. Nah, anak-anak, ini bahan buatan ya. Bahan buatan apa ini, anak-anak? Iya, pinter, kertas origami. Ada enggak tumbuhan kertas origami? Nah, ada ya, berarti itu bahan buatan ya. Hewan ada enggak yang kulitnya kertas? Tadi juga. Ya, sekarang ini ada contoh-contoh kreasi dari bahan buatan. Ini dari apa, anak-anak? Ayo. Apa ini yang biasanya buat minum terus digabung-gabung ini? Ya, betul, sedotan. Ini dari kertas. Ini dari apa, anak-anak? Ini seperti dari plastik apa, seperti akrilik gitu loh ya, nak ya. Terus ini dari apa ini? Ini bisa dibuat dari plastisin juga ya. Ini bentuk apa sih? Iya, penguin. Anak-anak, bisa ya? Bahan buatan bisa dibuat menjadi banyak sekali kreasi ya, nak ya. Jadi, kalau bisa setiap ada benda di sekitar kalian coba perhatikan. Itu dari bahan buatan, apa dari bahan alam? Dan anak-anak sudah pernah kan membuat dari bahan alam dan buatan? Oke, nah anak-anak, sudah dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke guru, bisa WA, video juga ya, nak ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.